Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah khalaqal insana min nafsi wahidah. Wa jala minha zawjaha sunaiha. Wa jala bainahuma mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim amma ba'du. Hadirin kiram, para sesepuh dan bini sesepuh, wabil khusus jematan Sohibul Hajjah sebagai yang berbahagia, segenap rombongan saking keluarga besar Mempelai Putih, juga kalau hormati khusus bin khusus pada Mempelai Berdua Ananda Bisma Tanah Membuka yang amat sangat berbahagia. Hadirin keluarga besar setoya dengan serawuh, alhamdulillah wa syukurillah, monggo kita sarang-sarang boten bosen-bosen
boten lereng anggenipun kita ngelaras syukur dan takakul tansen Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi wonten pengasihan niki nggih. Kula panjenengan saya sami-sami kalimpan pinten rahmat alpin imah sehat alhamdulillah. Nikmat seger waras, nikmat panjang umur, sehingga kita ditakdir saged silaturahim, saged anjang sanga, saged ngiringaken menyaksikan sekaligus memberikan doa restu pada mempelai berdua. Mugi-mugi kerawan kita, kehadiran kita sedaya, silaturahim kita sedaya niki dasoso barokah lan penuh barokah, sehingga mempelai berdua niki dasoso mempelai berdua kemantan keluarga ingkang rukun, ingkang harmonis, ingkang dimuri sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saat masalah mukti kata dumateng dunia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, wabil khusus kepada rombongan saking keluarga mempelai putih, kalau ingin dipenuhi kali anak pabun kerawi ananda bisma supatas dereaken hormat dumateng panjenengan. Kalau di warak sekitar jam 8, jam 9 saat ini buat setengah 11 berarti didendam kalau ingin nanti rombongan dipalas soalnya enggak sekitar 1 jam kuantum ini gitu dipalas kan dengan disomwe. Alhamdulillah walaupun muki-muki kelawan beberapa perjalanan mulai kalau ingin sampai sandiqin betul para kamar. Amin. Para bapak, para ibu saya yang kalau hormati wonten acara temu kemanten ya atau ajang sono niki kasusun pertama adalah pembukaan nomor kali sambutan penyerahan saking keluarga besar mempelai putri nomor satu pun game sambutan penerimaan lan diakhiri kelawan doa. Monggo saderengipun acara menika kita awali kita tafarukan kita berikan kelan bacaan Ummul Quran. Mugi-mugi acara temu kemanten atau anjang sana satu waktu niki dadoso barokah mul awal sampai akhir dan pada pun ingkang dipunmaksud ini kedua belah keluarga baik keluarga saking mempelai putih maupun mempelai putih dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Binyati doa wassalaman ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hajati wa hajatikum wa hajati keluarga besar mendesahin umuran ya Allah wa hasil maqasidah bisa bersolam. Laumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Juz Fatihah pindah malih ditujukan dhateng almarhumah ibunda saking Yugo Bismanya. Warasan saniki nggih insyaallah badhe ngakoni mangkene. Dan dhateng mbahipun ingkang sami sumah. Wa ila ruhi almarhum almarhumah Ibu Hajah Nurul Hidayati wa ila ruhi Bapak Haji Ahmad Fauzi wa ila ruhi almarhumah Ibu Hajah Masita Allahumma filahum warhamhum laumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Madasul ada sajengipun inggih menika acara penyerahan saking keluarga besar mempelai putih petang kula sumang. Allahumma sholli ala Muhammad.
wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syafiil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sepulang bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dusun kabunan yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang terhormat sedaya rombongan saking keluarga besar Bapak Hari Susilo, yang saya hormati dan saya muliakan, yang terhormat Saibul Hajah, keluarga besar Abah Haji Mas Yudi, sekeluarga yang saya hormati, yang terhormat kemanten kekalih sampun akrab, insyaallah mantun keramas, yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan disaksikan kula panjenengan sedaya kemanten kekalih niki ditakdirkan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kejujuran dunia atau akhirat, mugi-mugi abadi pepanggih bincang enten dek swargane Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya selawat dan salam monggo sarang-sarang matur datang insanul kamil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi cerita dan bagi kita contoh yang baik bagi kita. Nah, insyaallah kalau kita mengikuti syariah dan sunnah pun bakal menemukan kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bakal bahagia di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Sebab kenapa dulur kula panjenengan sedaya semangat pernikahan? Sebab kula panjenengan sedaya derek Rasulullah. Lek jenengan mengikuti sunnah Rasulullah dan syariatipun bakal selamat, selamat enten di dunia, selamat enten di akhirat. Di dunia niki sedaya isine dunia adalah perhiasan. Jenengan gada mobil perhiasan, pemanet yang istri kalung, gelang, cincin, lek yang jalar namo arroji kali kali cincin sing gada janji akeh koyo kula niki remen akeh nggih, termasuk perhiasan. Tapi kata Rasulullah, yang paling sayang dan paling yang membahagiakan dunia dan akhirat yang disenangi Allah dan Rasulnya adalah mar'atus sholihah. Rasulullah dawuh, bismillahirrahmanirrahim, ad-dunya mata wa khairu mataha mar'atus sholihah. Dunia adalah perhiasan, paling yang paling sayang adalah perhiasan adalah wanita yang sholihah. Tanggung jawab wanita sholahat niki tanggung jawabnya Mas Bisma Salis Bayhaki. Ide-ide mulai saat niki. Yono podorone istri niki atau istri sing sholahat dengan didik. Yono po didik biasa nih putri Dita Dita Praswati niki Praswari apa Praswati Praswari Praswari niki buatan semerap. Coro-corone batale wudu, batale junub atau batale sholat, asal sholat dengan titik niki bakal menemukan nanti keluarga niku menunjuk ke depan ibun menghadap Allah Ta'ala niku bakal sempurna gatos wanita sing jenenge mar'atus sholihah. Terus tiang jawi saniki tanggung jawab tiang dalam letres tiang jawi sandang sanding sandung sandang-sandang pangan. Mas Pehaki sudah bekerja harian tetap mapan, maka di kitab itu dijelaskan kalau orang lelaki sudah sandangnya kuat, sandingnya kuat, sandungnya kuat, boten disunat nemali, diwajibkan cepat-cepat nikah. Khawatir nopo? Khawatir kawin, nikah kali kawin saja hadirin, kalau kawin dereng karya nikah, tapi kalau nikah itu kawin, lek kawin ngapunten kaya wedus iku kawin mboten mboten nikah. Sebabe waktu nikah kan jelas mobil tu nikah hawa tas wijah wijah enten kuat tas wijah iku khusus kan kalau wanikah iku
manungsa. Jenengan alhamdulillah seneng sudah punya rencana niatan ibadah pada Allah menambah ibadah. Jenengan biasa sembarang ijen lekpun punya keluarga dikitelakan ibadah bagi Allah Ta'ala menjadi 10 ditelan. Saya nomor kali sanding. Jenengan sanding niki artian luas. Niku jenengan sanggup ngumpulin istrinya. Boten mampu, meskipun mampu mengumpulin istrinya, senjatanya kuat. Punya senjata sudah ditembakkan sudah kuat, boten empoten, itu sanding. Sing terakhir jenengan tanggung jawab dunia akhirat, sanding melindungi dunia akhirat, mendidik caranya sholat, mendidik cara sembarang pun jenengan. Sing istri gini dan putri Dita, jenengan cuma tunggal tok ada dan suami. Kewajiban pasti tunggal tok ada dan suami. Lihat yang galau tanggung jawab dunia akhirat ini berat. Nih, sebab napa di Al-Quran sudah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei wong sing padha iman, rakso awakmu, jaga awakmu saking keluargamu, saking api neraka. Anakmu, istrimu jenengan jaga. Jaga apa? Di jalan Allah. Napa sing dilarang Allah tinggalkan sak mampu-mampu jenengan. Lek sing dikon wajib monggo sak kuat tenaga jenengan. Fa insyaallah lek kula ningali apa Mas Yudi niki termasuk tur penggiring umroh. Insyaallah keluarga niki bakal menemukan ke depannya keluarga yang barokah sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kula mesan kula atas nami keluarga besar Bapak Hari Susilo sak keluarga memasakan penuh datang keluarga mriki Bapak Haba Mas Yudi sak keluarga memasrakan putri kami Dita Prameswari nggih memasrakan penuh anggaplah putrinya sendiri jangan dianggap mantu lek dianggap mantu niku malah sungkan katengengken sungkan tapi lek dianggap anaknya sendiri insyaallah kaya gampil eco nggih nah masa dening tangi dening salat monggo buka tapi dianggap mantu sungkan mantu lek buatan aat terus dia ngawi buatan akal tapi lek pun dianggap putri sendiri insyaallah gampil atau gampang yang kene pun. Hadirin yang saya hormati, ngapunten sanget datang keluarga mriki menawi rombongan saking desa Kelampung niki sebagai awan niki cari abau setengah awan niki waya sarapan menawi ken telas jajane pun sepuluh telas jenengan boten usah diomong. Alhamdulillah umpami jenengan niki nyiapaken mulai wau dalu atau mau benjing wingi nggih nyiapaken boten ditekok longso jenengan. Lek sing hadir niki termasuk nelas megadan. Sekolah sementelas sedaya, sing ngomong ya utuk luwi sedapun. Nggih, telasaken ten jenengan termasuk utfulu surur bi qalbil mukmin khairu min ibadati sinta sanatan. Ten tiang sing jenengaken datang tiang muslim, jenengaken subaken ditelasaken. Alhamdulillah, dayo kurek, warga besan kurek, cek kerangsang. Ngapunten sing kathah nggih. Nggih, jenengan alhamdulillah. Ngapunten sanget nggih sebab niki wau ngrantos enten ratus mobil setunggal mobil medale mobil niku dari Jawa Timur adik cari yang singgah dari Pak Dokar dari nggih ngrantos mobil setunggal terus sik marane opo ngeten lho kata saya lami kula mawon di Paris Pak setunggal jam Pak lebih winginane Pak tambah sak jam setengah Pak kene jam 3 wonten mriku kula salat asar salat mriku kate salate nek masjid mungkin ketinggalan saaten. Niki wau jam 9 harus ada di rumah. Jam 9:30 berangkat ana. Endi? Dengarkan setunggal mobil saya tugi sinten Mas Heri ada palang maneh. Hadirin yang saya hormati, niki atas nami keluarga besar nggih Bapak Hari Susilo dan Ibu Ani Sumarni sak keluarga menawi putri kula niki Dita niki enten tingkah laku sing kurang sae. Enten kurang sopanipun sebab asik lari atas nama keluarga Mas Hari saya minta bimbingannya datang keluarga Bapak Abah Dimas Yudi dan putra baik hati nggih didik sehalus mungkin dan istri niku biasa nih buatan kurang kasar dia halus mawon mungkin lek daru baru kasar lek awan ku awas itu mawon
dalam pemanen dan istri ku ketinggal sing daun kerja terus belasan-belasan malah pun wajar manusiawi ini yang istri buatan karanya topan putih wajar orangnya kulai buatan barang buang kemerungut mau setina buatan sopoh kamu jatai gak jatah-jatahan baru juga ingetan jadi aja itu biasa tapi lek keluarga niki Mas Bayaki kali Dita niki ibarat piring pesenit yang sepak lo ngetan nah uang keluarga niku sami kali piring delek alon-alon dimuni kletek sekat dimuni tapi lek sing pinggian jalan pun datos gini sing istri harus datos puyo jadi ini enten perdana lek sami-sami panas ya cepat gula tapi insya Allah kalau ningali lari kali ini mugi-mugi terjodohan dunia akhirat amin Allahumma amin pun buatan kata-kata matur kula ngapunten sing kata sebab kula buatan saket jawi alus sebab kula termasuk dari bahasa Inggris daerah wetan kula ku pasuruan jawi katus keliru deh. Jadi campur-campur sari ngapunten sing kata kula akhiri wallahumma fit ila mutari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah makatun kolawalu sambutan atas nama keluarga besar saking Mempelai Putih para bapak, para ibu, para ahli sedaya atas ini pun gemeniko penerimaan penghormatan saking keluarga besar Mempelai Putra moga Pak Haji Putih sampai keranten pasar bukatan kulo bimulo mahi ya ngamut atas nama keluarga saking Bapak Haji Mas Yudi pertama keluarkan Alhamdulillah di Kuturikum posisi jesitan selamat datang sugeng rawuh Bapak Ibu menikolah suasana dalemipun Mas Bismah dalemipun Bapak Haji Mas Yudi mungkin pangas doyokat di budal mawa sudah membayangkan mesti lebih apik terwono ono kuadune ono badane kanten iki sederhana kula sopan niku sama keluarga saged badhe mesti ngapunten mungkin harapan panjenengan tidak sesuai dengan berangkat tadi mungkin bayangannya lebih wah tapi sederhana tapi sing penting mboten niku ya yang penting iku kekalih mboten iki eksis dados kowe kang sakinah amin 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 Allah la nomor kali atas nama warga katakan jazakumullah khairan katsirah atas sedekah panjenengan ingkang sampun panjenengan astagfirullah wau mugi dados amal dari amin langkah pitiko kula dipun semerapi bilkul iku sederek liinya walaupun sisi lain pantes menika iki titik-titik atau pesen kalian yoga kula bisma kalian adik yoga kula bisangki lek kula titip ngeten mawon nek kula basakan dalil karena suatu kula nggih pantesake cukup sehingga mboten jelas ya kula kepingin Mas Bismah kali Mbak Bita niki nyuntun mawon mesuita ladan kula yakin Mbak Bita kali Mas Bismah niki kepingin membutuhkan keluarga sakinah mawaddah napa sih kuasa sakinah sakinahnya tenang tentrem ayem itu sakinah mawaddah penuh cinta kasih sayang di dalam keluarga niku isi itu tenang ayam gak usah osong-osong dan belum kosong-kosong niku kedua beliau itu juga memiliki sejata namanya Sri jawaban ya lek Ustaz tadi kan dari itu buatan Sri Sri itu tiga huruf S, R, dan I S yang pertama kudu sabar utamanya Mbak Dita kudu sabar karena di dalam rumah tangga contoh buat usaha tata kula piyambak contoh kula mawon gue dicontoh dong gak enak contoh si teman sagat sing saya dipun nungunus sing buat saya dipun dua kula ini pernah menjadi anak okay. Pernah menjadi mantu nah. Pernah menjadi orang tua jika pernah sekarang menjadi orang tua ya. Pernah menjadi orang tua sekarang yang kelima insya Allah badai tadi mbak nah ya apa praktekin bakda-bakda di anak kalau kepingin membutuhkan keluarga sakinah wadah rahmah
sakinah tengah tenten ayat penerjemah saya yang paling penting warahman itu selawat sahabat dari Allah SWT. Buat dendel malik kudu ibad dajan Rasulullah SAW mensuitau dana keluarganya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ingkang kula praktekaken terus kula mbimbing nanti ngaji ini belajar masalah keluarga. Sebelum keluarga kan enggak kula dadi anak. Kula berupaya Bapak Ibu dadi anak ingkang baik. Ya Allah hormat nang kula sebab duwe wong tuwa sangat luar biasa. Ridho Allah dadi waktu sekolah itu. Ridho ni Gusti Allah tergantung pada ridho ni wong tuwa. Atlet jawane Allah seneng, seneng Gusti Allah tenan seneng wong tuwa. Lek wong tuane seneng, Allah seneng. Lek wong tuane sengit, anak menjadi sengit. Allah juga sengit. Iku salah satu contoh. Sehingga kula wekdal mun saya ya. Kula piyambak, kula praktekan kula piyambak. Nek gak contoh wong gak enak kula dhewe. Dalam perjalanan hidup kula Bapak Ibu, karena kula tawadhu sopan hormat dhateng sepuh kula piyambak. Mboten repoti dibandingkan dulur-dulur itu kula paling mboten repoti. Alhamdulillah kula rupa sedang lancar gansan ini waktu ku tadi ada. Nah ini gambaran mawon ya, kenapa salah satu hadis juga hadis juga makolon lek anak itu patuh ambil orang tua ngabdi bewe orang tua menemil jadi orang tua anaknya akan nabdi, akan bakti. Lek jadi anak gak bakti ambil tua, menemani gak dibakti ini anak. Jadi mau dia apa yang nombok ya? Jadi orang hidup Buddha, jadi apa ya? Karena itu loh. Itu penjelasan kan nabi itu. Waktu jadi anak itu api, menemani anak itu yang hormat tidak tahu waktu itu. Ya apa ya jadi anak lo? Sani kula nanti ngalami dados yugo oh dados yugo dados nopat itu mantu nah kalau nanti jadi mantu tapi anak itu jadi mantu anda ini jadi mantu terus dicantainya Ustaz Golawal serba suka tapi insya Allah Mbak Dita kalau Mas Bisma pada waktu ini bebas gabar mungkin kan tadi yang supaya nopat itu teng rial itu masuk teng rial itu sehingga izin-izin ini plat ini mungkin yang seperti Bapak Jiti mungkin sekali-sekali sambang niki betul sehingga lain nanti hebat lain dari apa sehingga mangke Bapak Haji Masudi atas nama Kulok nih naik mangke wonten pesen yang bawa kulok yang tempat kita buatan saya pasti kulang ke sebagai Yugo Biabak buatan ke mantu mulai jemang mulai putus doang gak Bun. Jadi merasa jadi mantu sehingga yopo nepak-nepak no. Iki kula bingi niku isi kula ate mriki sampeyan takon. Kula lebih suka. Aku ditiru niki ya. Saya pun tidak suka. Bun. Saat ini nanti bar dadi wong tuwa. Alhamdulillah. Sama dadi wong mulo dadi mulo tuwa dadi mulo tuwa. Dadi mulo tuwa itu kula niku lek ora mantu mboten bener. Mungkin Bapak Ibu sedaya sing nate enggak ada mantu mungkin saged ngrasakaken. Kula saiki saged ngrasakaken. Lek enggak ada mantu saya masyaallah luar biasa. Seneng. Nah, lebih-lebih Mbak Dita niki ada musala, iki kuwi musalane. Nah, kula matane damel mboten nate tapi. Kula Bapak to ayo tangi-tangi. Ininya Mas Bisma kan Mbak Dita sampe kepingin mergo sampe seneng. Iyalah kebiasaan-kebiasaan kek mulut tua mriku, wong tua mau jangkep ya. Ke wong tua ae dilaksanakan. Biasane jamaah mau marga jamaah ya. Biasane akas. Bun, saat ini pun kula nate dadi mantu. Dados suami, dados suami saiki ya. Kalau suami di dalam bentuk keluarga ingkang sakinya wadah itu harus kerjasama. Kulon ini penggawe yang gerian itu kerjasama kita kali bagi tugas kali kulon.
kula nyapu kula nyapu, kula bapak kula bapak, kula ngilangi masak kula masak, niku akan menjadi keluarga yang semakin matang. Jadi kudu kerjasama di rumah niku, saling pun di misalnya mas bilang nganggur, pakai me, pakai bapak, kasih kasih kan enggak. Mas bilang nganggur, kalau sapu ngurus suka pe, jadi harus saling kerjasama saya membantu dalam kehidupan di luar kuasa. Oke, itu dengan sapu pulang selama sama ini. Saat dia pun datang yang sepuh, masya Allah. Lek dulu anak kan yugo ini kan semacam perlakuan. Ada yang makro tak iyun. Mulanya kadang-kadang kita bungong ke surat apa ke? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina tak iyun ini ya. Robbana ya Allah hablana anugerahkan. Wa dzurriyyatina isi wa dzurriyyatina aran apa itu keturunan. Kula tak iyun penyitu hati. Jadi pada waktu kula enggak jadi yang sepuh praktekku dan semua ningali bau kula itu sembahyang marah hatinya marah hati itu seneng kula tayo hati luar biasa bahagia walaupun gak dikai duit anak belok lakukan anak sing nonton ini luar biasa kok disiapkan saat ini itu ini lah pengagos dan sosial bahkan tadi bau kula itu tiga orang pesantren wabah berupaya yang sepon ini mangki sakit nyetak ngantar itu sebagai kue kang tadi kue yang soleh soleh pola bapak boleh dibayang kalau mati kalau di toko desketan ini sebatas sing apik membatipun contoh sing elek membatipun buang jauh-jauh bahkan hadis Nabi Al-Batul bersama ada empat konsep kalau kepingin membentuk keluarga sakinah. Pertama apa? Wa antaku zaujul au dzatul sholihah wa sholihah. Tadi pertama. Dalam keluarga itu kudu sholeh sholihah suami sholeh ini berarti sae. Suami sae sholihah berarti isi sae. Ya apa suami isi sae itu? Nggih kudu hablum minallah wa hablum minas. Api ame Gusti Allah, ya api ame kodoh manusia. Ambe kudu ya apa ya kudu tekun ibadah sembahyang ka oleh lali nggih. Terus ambe ora apa hablumna di masa ambe wong tuwa kudu api, ambe dulur api, ngono nggih. Ambe tonggo api iku termasuk saleh. Saleh kan saleh. Yang kedua wa atu abroron yaitu dua anak sing saleh, dua anak sing saleh. Ya apa sekene dhe anak ingkang saleh salihah ya kudu tiyang nandure dari wau nggih wis mulai ya Allah nandure sepur nandura mulai nandure kudu saleh salihah kudu sae minimal maca besar sampeyan bismillahirrahmanirrahim iso tenan ya nek ajeng juga iki nyuwun iki mulai nanam, mulai nyedak kita anaknya, mulai ngosel gawe dari pagi kudu di wasilah kelaran minimal mau coba bismillah kalau saya pegang bismillah, mari dimana nyedak ya mau lah, kayaknya yuko-yuko baru saya ini kudu dulu pesen diri bintain mau yukur ini kudu, ini kudu malu yang ketiga, antakulus sholihin nama telur yang menikah bolot dulu pokok yang saya insya Allah dalam keluarga ini boleh bolotnya api tombolnya api dulu api bahagia dan ini bainti jangan lagi rumahku adalah seperti surga ku nanti orang lain kerasa aduh ayam tentang dan ini misalnya dulunya gak api tombolnya gak api sumpah kerasa ngedongan kan bisa. Yang ketiga, wantakuno rezeki di baladi nyambut gawe ini gak ada. Alhamdulillah Mas Bisma nyambut gawe tempat gaan sehingga sebenarnya gak peduk tapi bisa nyambut gawe ngawal gak ada nikah masih duit emang gak ada peduk ya, ini buatan sakit bahagia Bapak Ibu para hadirin waktu khusus pada anak-anak berdua kula kita kok ini pindah maling
tujuan kula makalah kita ini hablum minallah wa habnasai di dalam keluarga lebih-lebih cek dari barokah oke okay? Insyaallah kali kita saya datang yang sepul saya datang dulur saya datang tonton rezeki ini barokah oke okay? Rezeki ini barokah, keluarga ini barokah, keturunan ini barokah mungkin-mungkin ananda berdua ini tata suatu keluarga yang akan rukun, amin ingkan harmonis, amin dingi sakinah wadawah Allahumma amin para bapak berkata-kata ini kasakat keluarga pindah malik monggo disumbangkan sakwan-wan ternih okay. Karena berkali terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawan panjenengan mugi-mugi amal jenengan rupi tenaga pikiran untuk apa yang nanti butuh kelelawu dipencata sebagai tamat ifal ibadah sedekah ulama amin ya Allah ya Rabbah ini saya akan katakan sebenar mali dulu nyatu ngaputin kadang ngomongi buat umpannya cetong ya ini gua perlu dipaksa ya cuma ini mas mulo buatnya yang tetap malam kalau biasanya mas mulo nanti gua berpasangan dan gue gitu kan ada rasa tinggi pun juga ini kalau langsung gua samu doa pusat enggak dulu lagi ini apa ya gua tenang oke jeneng bawa Mau nggak mas? Kalau di dalam, mau sana kita dungakan khusus sih datang mantannya lagi, ya umumnya masalah salah sih ya. Langsung keluarga besar saking Abah Haji Masudin, lalu keluarga pula Bangun Soyo, kabar yang sehat walafiat panjang umur, rezeki barokah rezeki ini, barokah keluarga ini. Barakah kerjanya Allahumma amin al-fatihah Alhamdulillah masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iyaka na'udzu biyaka nasta'in Suratul ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amika kathirah alhamdulillah Allahumma fath abwaaba rahmah wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa babasiha wa babal quwa wa sajana Allahumma salimna min kulli bala'i jinni wa raham Allahumma zina ya Allah rizqan halalan tayyibah Allahumma zina ya Allah wa adam salimah salihah Allahumma ya Allah ilman nafiah Allahumma amala mutakabbalah Allahumma ya Allah umrin tawilah Allahumma ya qadir hajat idi hajatina ya Allah idi hajatina ya Allah ini hajatina hirukulon kali disbalan Pak Dita hajati Bapak Haji Masudi hajati pun Bapak Hari hajat kulaman sayur mulam bahasin makasih rahmat kaya hamraham Allahumma inna nasuka selamat dan fitin wa afiat dan fitin dan fisih awal badan wa ziyadat dan fina ilmih wa berkat dan firizqih wa taubat dan qablal maut wa rahmat dan indal maut wa ma'afrat al-ba'da al-maun Allahumma hawin ala bishakad al-ba'l-ma'l-ma'l-ma'l-ma'l-ma'l-ma'l-ma'l Rabbana habalana min azwajina wa duriyatina qurat'ayun wa jal mutlaqina imama Rabbana habalana min as-salihin Rabbana habalana min as-salihin Rabbana habalana as-salihin Rabbana qabal minna innaka antas samiul alim wa tuba'na kata'l-tawabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna wa sahhamna rabbil al-fatiha Allahumma shalli alhamdulillah acara mengawal sahabat kula buka langsung tutup mugi-mugi sedaya kita sebar ke manapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo kali sami.